Ini agak keringetan sedikit. Agak keringetan dikit ya. Baiklah. Kenapa harus berkunjung ke Golkar? Prioritas bagi Nasdem. Ada satu romantisme, ada satu perjalanan. Sejarah perjalanan kehidupan saya pribadi dalam usia yang saya capai sampai saat ini, jenjang karir politik saya yang saya capai hari ini. Saya harus jujur menyatakan pada saudara semuanya. 16 tahun usia saya sudah berada di barisan Golkar. Tambah 43 tahun cukup lama itu, lebih setengah abad rasanya. Jadi di Golkar sendiri ada 43 tahun, baru kemudian ada Nasdem kan. Jadi terlepas apapun juga kekurangan satu sama lain, tapi modal kebersamaan, catatan sejarah, saling pemahaman. Enggak salah dibilang alumni Golkar, ya itu memang benar adanya.